Halo Sobat Babang semuanya, kali ini Babang sedang berada di grand opening-nya Joglo Kemasan. Lokasinya dekat banget dengan Cangkringan. Yuk kita langsung masuk. Berlokasi tidak jauh dari Rumah Sakit Mitra Paramedika, Jalan Cangkringan, area sawah Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, terdapat spot kuliner baru yang suasananya sejuk, cocok untuk venue pernikahan, ataupun untuk kumpul bersama teman-teman sepulang kerja. Empal gentongnya wajib dicoba. Dari luar nampak tiga bangunan joglo. Joglo kecil, joglo besar, dan joglo utama. Hallway-nya cocok untuk tempat wedding. Joglo besarnya cocok sekali untuk area makan. Nampak luas dan memanjang. Dalam acara grand opening kali ini, Babang ikuti prosesinya dari pembukaan oleh MC, acara pemotongan pita, sambutan oleh pengelola venue ini, acara pemotongan tumpeng, dan pembacaan doa. Dan yang pastinya, hiburan oleh penyanyi Kota Jogja. Yuk sekarang kita masuk ke area tempat makannya. Beragam sajian prasmanan khas menu prasmanan ala-ala kondangan disajikan, termasuk bistik dan empal gentong. Pramusaji menata 3 potong lontong dan 1 iris besar daging untuk disiapkan di etalase. Dan untuk bistiknya, beragam lauk khas bistik ditata juga di piring. Wah, kuahnya merah merona. Tapi ini nggak pedes kok. Aneka jajan pasar juga disajikan. Ada telur rebus, agar-agar kelapa muda, Swiss roll, dan sosis solo. Emang sajian yang di meja terhitung sedikit, namun nanti akan direfill terus sampai tamu puas. Di bagian meja prasmanan, tumpengnya pun dijadikan menu sajian. Lalu ketambahan ayam ingkungnya. Langsung jadi rebutan deh. Saatnya Babang ambil menu prasmanan. Pertama, sambal goreng atinya. Lalu, capcay sayur. Bihun goreng. Dan, yah, Babang nggak kebagian ayam ingkungnya. Jangan lupa ambil kerupuk juga. Babang juga coba ambil sedikit lauk tumpengnya. Sesendok teri dan sesendok gudangan. Mantap! Langsung kita bongkar. Untuk menu prasmanannya, bisa deh Babang rekomendasikan untuk sajian acara khas kondangan. Definisi rasanya pas banget di setiap masakannya. Lalu untuk bistiknya, kuah merah khas bistik yang kerasa tomatnya cocok berpadu dengan lauk bistik yang mirip galantin, wortel, selada, tomat, buncis, dan acar. Nah ini bintang utamanya, empal gentong. Kuahnya terasa kaldu banget. Disajikan hangat, nikmat. Kebayangkan rasa khas kuah empal gentong yang mirip banget sama daerah aslinya. Oke. Di akhir video, Babang ucapkan selamat atas pembukaan Joglo Kemasan. Yuk para sahabat, datang ke sini.